Jadi kalian ini adalah pasangan gay, yes. LGBT. Oke. Okay. Pada saat di masa-masa puber, teman-teman cowok aku tuh lebih suka ngeliatin cewek. Kalau aku lebih suka ngeliatin guru olahraga yang seksi gitu. Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat, Muhammad Khalil Nafis menyoroti podcast terkait LGBT yang diunggah Deddy Corbuzier melalui kanal YouTube miliknya. Dalam podcast yang diunggah pada Sabtu 7 Mei 2022 tersebut, Deddy Corbuzier mengundang pasangan gay Ragil Mahardika dan suaminya Fred. Jadi kalian ini adalah pasangan gay, yes. LGBT. Okay. Hingga saat ini, podcast Deddy Corbuzier bersama Ragil Mahardika itu sudah ditonton lebih dari 4 juta kali. Menanggapi hal ini, Khalil Nafis pun melayangkan teguran kepada Deddy Corbuzier. Khalil Nafis berharap Deddy Corbuzier memahami bahwa Islam melarang dan mengutuk LGBT. Jadi kalian ini adalah pasangan gay, yes. LGBT. Yes. Okay. Hal tersebut disampaikan Khalil Nafis melalui akun Twitter pribadinya. Yang jelas pasangan itu sudah masuk podcastnya. Saya berharap yang punya podcast itu paham kalau Islam melarang dan mengutuk LGBT, kata Khalil Nafis. Menurut Khalil Nafis, LGBT harus diamputasi, bukan malah ditoleransi. Sebelumnya, Deddy Corbuzier diketahui mengundang pasangan gay Ragil Mahardika dan Fred di siaran podcast miliknya. Dalam video tersebut, Deddy Corbuzier mewawancarai Ragil Mahardika terkait kehidupan pribadinya dan seputar LGBT. Hal tersebut pun menuai pro dan kontra karena dianggap memberi panggung dan menyebarluaskan kemaksiatan. Jadi kalian ini adalah pasangan gay, yes. LGBT. Oke. Okay. Pada saat di masa-masa puber, teman-teman cowok aku tuh lebih suka ngeliatin cewek. Kalau aku lebih suka ngeliatin guru olahraga yang seksi gitu.